sekolah kagak, dapat sertifikat kagak, asal jampi-jampi, nipu pula, bayar 2,5 juta, goblok. Ya, sorry ya. Sorry ya, Mang Udin ya, sorry ya. Kalau setelah ini viral, masih ada yang mau berobat bayar 2,5 juta, 1,5 juta, 25 juta, wong, goblok. Goblok, goblok, abis goblok ya, nggak tahu lagi aku ngomong apa. Ya, bego lah. Ya kalau ada yang ngomong, tapi kan kalau misal pergi ke dokter, dicabut pakunya juga mahal kan? Ya dokter itu sekolahnya tinggi, Pak. Dokter itu sekolahnya lama, minimal 6 tahun. Kalau spesialis bisa sampai belasan tahun, wajar kalau mahal. Ini sekolah kagak, dapat sertifikat kagak, asal jampi-jampi, nipu pula, bayar 2,5 juta, goblok. Ya, sorry ya. Sorry ya, Mang Udin ya, sorry ya. Jadi, kalian semuanya, tolong deh yang waras sedikit. Ke dokter di Indonesia aja nggak semahal itu tarif dokter di Singapura itu. Ini kok dukun tarifnya dokter di Singapura sih, aneh. Ke dokter mahal karena pakai modal. Itu ke dukun modalnya apa?